kali ini gamenya adalah Nazca Rumble. Ini berfungsi dengan sangat baik ya, tidak ada masalah sama sekali teman-teman ya dari Smile ini. Wow. Empat tombolnya berfungsi dengan baik. Oh iya, dan gue ternyata udah ngetes ya, waktu pas main Pepsi Man itu nggak ada kendala sama sekali. Jadi ini adalah cara ngetes gamepad atau stick di PC di Windows 10 teman-teman ya, biar ketahuan itu jalan apa enggak. Pertama-tama kalian pasang dulu sticknya. Nah kemudian setelah terpasang seperti ini, seperti itu ya. Setelah kalian pasang, kalian masuk ke setting teman-teman. Ini kita cara kalibrasi atau cara ngeceknya. Nah di sini kan ada setting. Tunggu sebentar ya. Setelah kalian masuk ke setting, teman-teman nih. Sebentar ya, agak lama. Nah, di sini ada device, Bluetooth, printers, mouse ya. Jadi kalian pilih yang ini, yang device. Setelah kalian pilih device, di sini kalian ke relate setting, di sini ada device and printer. Nah, di sini kan terdeteksi sebagai USB joystick, teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu, teman-teman. MTEC ini sudah terdeteksi di PC kalian atau di Windows 10 sebagai USB joystick ya. Dan cara ngeceknya atau kalibrasinya gimana? Gampang banget. Tinggal kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih game control setting. Kemudian kalau ada notifikasi tinggal kita yes aja. Akan tampil seperti ini ya. Setelah tampil seperti ini, gimana lagi caranya? Kita pilih properties. Di sini generic USB joystick udah ada tesnya ya teman-teman ya. Langsung di sini kita bisa tes. Contoh seperti ini ya. Tuh. Ini berfungsi ya. Nanti kalau misalkan pas ditekan ada tombol yang nggak berfungsi itu nggak akan nyala teman-teman ya. Jadi di sini semuanya berfungsi. Bisa dari sebentar ini clear dan turbonya tidak ada ya. Select start dia menyala. L3 R3 dia menyala. Analog menyala semuanya. 1, 2, 3, 4 semuanya nyala teman-teman ya. Ini berfungsi. Terus tinggal kita oke aja teman-teman ya. Oh iya, kalau misalkan kalian mau kalibrasi tinggal di setting di sini. Di sini ada calibrate ya. Kalian tinggal pencet aja kalibrasi di sini. Terus kemudian tinggal kita next. Next. Tinggal kita next aja ya teman-teman ya. Di next terus. Di next, next, finish. Nah, seperti itu teman-teman ya kalau misalkan kalian mau kalibrasi. Oke, gampang banget kan teman-teman? Dan ini dua-duanya udah gua tes, semuanya worth it teman-teman ya. Simple banget kan, simple banget. Jadi seperti itu cara kalibrasi atau ngecek gimana sih gamepad kalian atau joystick USB kalian berfungsi atau enggak di Windows 10. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.